Alright guys, hari ni aku nak ajar korang macam mana nak tukar form tip. Okay guys, hari ni aku nak ajar korang macam mana nak tukar form tip. Perkara pertama sekali yang korang akan ada adalah fingerboard. Fingerboard ni anda boleh dapatkan di The Postibo. Aku ada tinggalkan link. Dan kedua, kena ada form tip lah. Form tip ni pun boleh dapatkan di The Postibo. Dan seterusnya, aku pakai pengepit kuku ataupun pengetip kuku, pengetip kuku, perkara yang ketiga. Dan keempat, officially ataupun kalau korang nak pakai, korang boleh pakai gunting. Itu saja untuk nak tukar form tip pada hari ini. Okey, perkara pertama, nak tukar form tip, kena buang form tip yang lama. Okey, cara buang form tip yang lama, kopek je. Ni paling senang lah, kopek saja. Years later. Alright guys, okay. Lepas dah copy, dia ada macam kesan-kesan macam ni. So cara nak hilangkan dia, kau boleh pakai pengepit pengetip kuku ni, pengetip kuku. So ambil yang bahagian tajam ni, selalunya untuk haluskan kuku tu. Boleh copy lah balik, buangkan dia punya ni. Okay, buangkan dia punya cakap ni kesan-kesan gam ni. Buanglah semaksimum yang boleh. Tak payah sampai habis, tak apa. Rasakan dia cakap dah cukup-cukup, ngam-ngam. Dan dah selesa nak tampal tip baru. So memang dia punya gam ni agak kuat. Biasalah. Dan barang berkualiti memang macam ni. So gam dia agak kuat sikit. So buanglah sikit dia punya bahagian yang timbul-timbul ni kan. Bagi dia rata. So itu cara paling mudah untuk hilangkan kesan gam ni. Atau paling yang boleh korang boleh buat, letak air. Sapu air biar dia punya gam tu hilang sikit lah. Okay. Buat sampailah korang rasa puas hati. Okay. Okay, next step. Okay, aku dah buang. Ini je lah yang mampu aku buat untuk hari ini. Dan untuk step seterusnya, nak ukur sedikit form tip ni. Sebab deck ni, kalau kau lihat, dia selalunya deck-deck yang berjenama, dia ada tengah-tengah ni, dia ada brand dia. So, aku nak keluarkan brand dia ni. Aku tak nak tutup dengan form tip. So, perkara pertama yang korang kena buat adalah ukur. So, ukur lebih kurang macam ni dan boleh potong. Okay. Boleh potong, potong pakai gunting. Seperti biasa kita potong pakai gunting. Okey, jadi aku tunjuk step dia. Nak potong form tip ni senang je. Ukur bahagian ni. So, agak-agak saja. So, kalau aku tengok sini, tengah dia adalah lebih kurang kat sini. So, boleh potong. Cuba buat potong straight line. Okey, kadang-kadang takut tak rata kan. So, kadang potong kita potong tak rata. So, korang terbalikkan sebab hujung ni confirm rata sebab dia potong pakai mesin. Okey. So, cuba check balik. Ngam tak? Okay, kalau macam ni, tengok dah macam dah ngam. Okay, ngam eh. So, aku tunjuk ngam. So, aku nak ajar korang cara macam mana nak pasangkan dia punya form tip. Okay, cara ni mudah je. Dia tak rasa susah mana. Cuma kadang-kadang orang tanya macam mana teknik yang sebenar kan. Okay, ni antara teknik yang korang boleh pakai. So, selalunya aku akan pasang bahagian atas dulu. Okay, daripada bawah ni. Okay, korang start daripada tengah ni. Korang letakkan form tip korang. Okay, agak-agak lah, biar tengah. Dan tolak ke atas. Okay, tolak ke atas macam ni. Okay, dan satu side. Nampak tak? Okay, ratakan. Kalau boleh jangan ada bubble ke ada bentuk-bentuk ni. So, aku suka stretchkan dia sebab nanti lebih senang nak main. So, aku stretchkan dia sikit. Okay, dah siap satu side. Terbuka lagi satu side. Okay, kopek macam biasa. Okay. Okay, kopekkan form tip anda. Alright. Okay, macam ni. So, aku tampal lagi satu set. Okay, agak-agak kan. Biar cun-cun lah. Oh, nampak macam kemas kan. Okay. Buat perkara yang sama, okay. Okay. Untuk step yang seterusnya, aku pakai, kadang-kadang orang tanya, nak kikirkan dia punya form tip ni pakai apa? So, cara paling mudah, cari pengepit pengetip kuku ni. Pengepit kuku, pengetip kuku ni kat sini ada bahagian untuk selalunya orang untuk cantikkan kuku kan, pengikir kuku ni. So caranya senang je. Okay, cara ni mudah. Okay, sebab deck ni saiz dia tak silap aku lebih kurang nak hampir 33 mm. So dia macam dia punya lebih tu tak banyak. So
korang buat macam ni. Okey, kikirkan bagi tepi ni. So secara automatik dia akan ikut alur fingerboard ataupun deck korang. Okey. Korang boleh buat sini eh. Macam mana nak bentukkan dia? Yalah. Teknik dia sama macam nak pasang grip tip, cuma ni adalah foam tip. Okey, kemaskan sikit. Okey. Buat the next step. Jangan risau eh, dia memang akan jadi kemas secara magicalnya, secara magic dia akan jadi kemas. Mudah untuk korang pasang. So, tak payah risau, kikir saja. Dia takkan kikir deck kita sebab kita tengah kikir bahagian atas. Eh, buat sampai dia terbuka sendiri. Okey. Kemaskan sikit, tekan mana yang patut. Okey. Kikirkan lagi kalau korang rasa nak kemas lagi, kikirkan. Okey, step seterusnya, kalau korang nampak bahagian tepi ni, so aku akan kikir dia biar jadi melengkung sikit. Biar dia betul-betul tutup. So dia tak mudah nak tercabut lah. Okey, kemaskan sikit. Alright, ini adalah cara macam mana korang nak pasang foam tip korang. Mudah kan? So kalau ada apa-apa soalan boleh letakkan di ruangan komen. Dan untuk informasi yang seterusnya ataupun sesi yang seterusnya, video seterusnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng notification. Okay, kita jumpa di next video. Okay, bye.